Guys, Dot ada barang keren nih, baru aja dieksekusi timbangan antik kelas museum. Kenapa begitu? Ya, Museum Farmasi di Austria pun memiliki timbangan persis seperti yang kami punya. Seperti yang kita ketahui, setiap benda yang ada di museum tentu telah terkurasi dengan baik. Ada proses sedemikian rupa sehingga benda tersebut layak dipamerkan di museum. Mengutip Wikipedia, timbangan telah ada sejak 1700-an yang merujuk pada timbangan pegas untuk mengukur berat badan. Desain awal perangkat itu dicatat pada 1770 yang dikreditkan atas nama Richard Salter, penemu skala awal di masa itu. Tertarik memilikinya? Link pembelian di deskripsi ya.